Hari pertama program TNI Manunggal Membangun Desa ke-111 Kodim 1207 Pontianak mulai nampak kesibukan dalam pengerjaan sejumlah sasaran fisik. Sebagai Danton Koordinator TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, Kapten Amtri Yuliantoro memberikan arahan dan memimpin kegiatan lapangan di Dusun Mekarjaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B. Beginilah cara Danton Koordinator TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak Kapten Amtri Yuliantoro dalam memberikan arahan dan memimpin langsung sasaran fisik di lapangan. Sejumlah satgas dan warga memperhatikan dengan seksama arahan yang diberikan. Tak hanya itu, Danton Koordinator TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak juga turun langsung untuk membantu menyelesaikan tugas di lapangan. Jajaran Kodim 1207 Pontianak melaksanakan program TMMD 111 di Desa Kuala Mandor B. Seluruh elemen masyarakat dan TNI saling bekerja sama bergotong royong mensukseskan program TNI Manunggal Membangun Desa 111 tahun 2021. Program TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak merupakan program TNI AD yang dilaksanakan setiap tahunnya ini memiliki tujuan untuk membantu kesulitan rakyat, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, sehingga terjalin komunikasi yang baik serta kemanunggalan TNI dan rakyat. Adanya program TMMD ke-111 selain untuk meningkatkan semangat gotong royong, warga desa Kuala Mandor B siap membantu dan mendukung kelancaran dan suksesnya program sinergi antara Kodim dan masyarakat desa Kuala Mandor B. Sebagai Danton Koordinator TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, Kapten Amtri Yuliantoro pantau langsung kegiatan TMMD hari pertama. Kegiatan ini dilakukan agar ada yang mengatur kegiatan dan bisa memantau jika ada kesalahan dalam bekerja yang menghambat pengerjaan. Kapten Armet Tri Yuliantoro sebagai Danton Koordinator TMMD reguler yang ke-111 di Dusun Mekarjaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B. Ya, rencana hari ini kita akan melaksanakan pekerjaan, yaitu mulai dari memasang papan mal sampai nanti kita siang ini akan bisa merencanakan untuk pengecoran. Mudah-mudahan hari ini, hari yang kita mulai dari ini, mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan. Terima kasih. Tim Liputan, laporkan.